Darulun Perhelatan Massal Madrasah for Religion, Science, Sport, Art and Language ke-5 yang dihelat oleh Madrasah Tsanawiyah 1 Banda Aceh sukses terselenggara. Penutupan acara berlangsung di perkarangan halaman sekolah setempat Kamis 28 Februari 2019. Acara tahunan itu berlangsung selama 3 hari dari 26 hingga 28 Februari 2019 dengan mengangkat tema Blue Ocean. Kegiatan tersebut diikuti oleh 764 peserta tingkat SD, MI, dan SMP, MTSN se-Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk tingkat SD, MI, cabang lomba yang diikutkan sebanyak 11 cabang yaitu Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ, Lomba Pidato 3 Bahasa, Bahasa Inggris, Arab, dan Indonesia, Cerdas Cermat, Lomba Olimpiade Sains dan Matematika, Storytelling, Tahfizul Quran, Baca Puisi, Counting Contest, Kaligrafi, Tenis Meja, dan Bulu Tangkis. Sedangkan untuk tingkat SMP, MTSN sebanyak 2 cabang yaitu Lomba Ranking 1 dan Lomba Pidato Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang juga dikenal dengan nama Madrasah Tsanawiyah Model tersebut memperebutkan piala bergilir Kanwil Kemenag Provinsi Aceh. Selain piala bergilir Kemenag Aceh, panitia juga memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Selain tropi dan uang pembinaan, panitia menyediakan golden ticket berupa bebas tes masuk ke MTSN Model khusus kepada para pemenang lomba juara ke-1. Sedangkan juara 2 dan 3 mendapat tropi dan uang pembinaan dari sponsor. Pada Marsal ke-5 ini, cabang-cabang yang kita lombakan lebih banyak. Kemudian Marsal ke-5 ini selain kita memperebutkan piala bergilir Bapak Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh, juga kita perebutkan juara tetap untuk para juara umum 1, 2, dan 3. Kemudian ada cabang yang kita tambah seperti Rebana dan satu lagi adalah Pidato Bahasa Aceh. Dan waktu kita buka kemarin, kita menampilkan tarian kolosal yang melibatkan 300 siswa. 300 siswa dan belum pernah ada di Aceh kalau untuk event setingkat MSN SMP. Jadi ininya dari mana Pak? Dari sekolah kita? Dari siswa kita bina. Paduan dari sini. Dan paduan bakat minat. Itu apa? Tari kolosal itu paduan daripada seluruh bina bakat. Karena kita di sini ada buat bakat minat tiap hari Jumat dan Sabtu. Kita gabungkan di dalam tarian kolosal ini. Jadi padu dari ada bela diri karate, ada pramuka, PMR, tarian, cedah, kita ada sanggar bahana cedah metua, drum band. Semua kita gabungkan dalam satu paket tarian kolosal. Apa tema tarian kolosal? Tema MSA Mode ini penuh dengan warna. Kita melibatkan semua bahwa inilah MC Model. Inilah MC Model bahwa ada semua bina bakat yang kita bina di sini, kita rangkumkan ke dalam tarian kolosal tersebut. Kalau tema tahun ini? Ya, pertama sih waktu ekskul di sekolah. Habis itu kami juara 1, habis itu diseleksi dah. Seleksi itu ada pada kami 3. Sudah dapat kami 3, itu latihan terus untuk perseni. Untuk perseni, so, tiba-tiba kami dapat juara 1. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.